Skuter baik weh, dah mana aku sup. Tayar ada. Semalam bukan aku beli beg ke? Mana eh aku letak? Aku cari dulu. Skuter idaman aku tu. Wah, bau tayar dia pun wangi siot. Hai, siapa budak tu eh? Rasa benda ni. Rasa benda? Haa. Masih rumah besar. Bang, terlalu tiup apa? Terlalu tiup? Haa. Skuter kau mana? Kat luar. Bang, ni bang, tiup dia. Berapa ringgau bang? RM10 je ni. RM10? Alamak. Bang, RM10 eh? Saya macam tak cukup ni. Kau tak ada lah. Kalau kau tak ada, kau pergi dalam ambil tube, kau bawa sendiri. Tak ada duit, nak datang kedai. Kau ada kerja kosong. Saya tanya orang dia. Bosku. Siapa lah tu? Entah. Kau pun tak kenal. Mungkin kita punya customer ni, bagus ni. Kita pun tak ada customer ni satu hari. Bos kita! Boleh saya bantu bosku? Bagus ni. Bang, saya ada kerja kosong. Kerja kosong? Ya bang, kerja kosong. Haa, kebetulan memang ada ni. Memang nak pakai lagi satu orang ni. Banyak kereta, banyak motor ni. Haa, boleh abang. Begitu bila saya berstart, saya pun dah tak ada duit ni nak cek duit lebih.
Okey. Kalau gitu besok kau dah boleh start. Sebab besok aku ada banyak customer. Satu hari mungkin aku boleh bayar kau untuk start RM50 lah. Dan makan semua aku tanggung, tak apa. Aku tengok kau pun baru nak kerja kan. Jadi aku support kau lah. Terima kasih sangat lah bosku untuk kasih kerja ya. Okay, kau take care. Okay, besok jangan lupa datang. Yes, dapat video. Kita dah start. Oh, dah kesiang ya. Eh, hey, pernah tahu Sunday ni ada kompetisi Willy Willy. Gemar masuk, asyik kita boleh menang lah. Sebab kalau kita menang, hadiahnya lebih besar. Tak pasti aku menang 5 riban. Eh, korang rasa this time kalau kita masuk boleh menang tak? Haa, kacang lah, semua lah masuk lah. Itu boleh lah. Bang, korang bertanya boleh? Saya dengar tadi korang cakap pasal kompetisi Willy-Willy, boleh saya join? Kan? Memang ada lah. Sal, nak join? Korang ya? Boleh tak? Boleh. Kau, dah betul. Kau tak ada dengar ni Willy semua. Ada, saya confident. Saya tak rasa. Cuba. Jom, saya nak join kita. Pagi je lah kita. Kau tengok muka dia. Boleh menang ke? Apa bang, terima kasih ya bang. Terima kasih, jumpa lagi lah. Terima kasih. Lo siento mucho, pero me voy. Porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Me cansé de luchar y de guerrear en vano. De estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer. Bye. 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 Eh, bye. Bye. Eh, kau rupanya. Kau kerja sini. Kau fikir kau kerja sini apa? Kau boleh belajar bilik kan? Eh, kau kerja sini kan? Aku kasih kau kerja sikit, cuci sepatu aku ni. Kasih bersih. Betul-betul, aku nak giris nanti. Udah, mamak ni ya. Oh, the F. Pulak. Eh, kau cuci betul sikit. Kau tanpa yang kotor, kotor. Nampak tak? Ya, memang aku tahu. Kau nak kerja, nak kerja. Cuci biar betul sikit. Ni kerja dah habis. Hari gaji sesuai kau eh. Sekejap eh. Ha. Ni gaji kau RM50. Besok jangan lupa datang pula. Eh, jangan lambat. Okay. Okay. Lalu Assalamualaikum. Ah, boleh salam mak. Ah, Laban. Ah. Oh, habis kerja ni. Kau jangan lupa pula info mak. Ya, yeah, tak lupa, tak lupa. Ah, okey, okey. Bye. Alamak. Kalah lagi. Ah, cuba lagi lah. Eh, mesti menang ni. Hey. Pak Su. Oh, Pak Su. Su. Hey. Ha,
Apa kau nak? Kacau lah. Takut tengah main ni. Kacau betul lah. Masuk. Sorry. Saya datang ni ada ajak ambil handphone kan. Mak saya kan tak boleh main ML, mati je, handphone lag. Ada tak handphone second? Kalau kau nak, adalah ni. Mak bagus ni. Mak kau pun main ML. Betul tak? Ha, tapi kalau mak kau main ML ni, benda janganlah bunuh Pak Su eh. Ah, nah. Fui, kencang lah handphone dia Pak Su. Confirm mak saya happy. Ni berapa harga? Macam mahal dia. Dah, tak apa. Ini Pak Su kasih kau. Kasih dengan mak kau free. Tapi kau bilang dengan mak kau, jangan pula dia bunuh Pak Su dalam game ML tu eh. Betul Pak Su. Oh, dia ni okey lah. Nanti saya pesan kat mak saya. Terima kasih lah Pak Su eh. Okey. Ah, saya kau mak. Ah, ni dah handphone dia. Ah, dah lah handphone. Ah, ni semua yang dia punya barang-barang. Kita ni. Tak tidak lagging je. Tak boleh. Kau tak? Ma, baru beli servis ML. Kan, tapi ingat pasal Pak Su. Tak mau bunuh dia pula. Tahulah. Tu tepi. Tengok mana. Ya. Eh, mak main lah. Main dulu. Nak pergi kedai ke apa? Bye. Okay. Assalamualaikum. Dia tengah belajar wheelie. Lepas aku balik, aku ambil skuter pergi jumpa geng kita. Jom. Entahlah dia, tadi aku call dia tak dapat. So competition ni macam mana ni? Boleh menang ke tak ni? Itulah, aku actually pun tengah gemuruh juga ni. Guys, aku nampak mamat tu yang nak join kita competition wheelie tu. Dia tengah training tau. Hello. Sana. Siapa? Yang mamat tu hari yang kau cakap. Tahu muka dia boleh menang ke tak? Dia boleh ke wheelie? Ah, tadi yang... nampak dia pop sikit. Yang mamat yang cuci skuter tu. Ah, yang cuci skuter kan. Alah, dia tak boleh menang je lah, yang takut lah. Hari ini adalah hari ketentuan.
Ni saya daripada wartawan ni. Wartawan mana ni? Wartawan Mandun. Saya suka. Itu bahagian majalah sports . Okey bang, ni saya bersama siapa ni? Laban. Okey bang Laban. Apa perasaan abang Laban bila abang Laban menang kompetisi Willy dengan apa tu yang champion tu Laris King dengan budak-budak dia? Saya rasa happy lah. Pasal orang suka ketuk-ketuk saya kan. Saya training kat tepi laut semua lah. Kalau awak percaya, awak percaya. Oh, kat tepi laut? Tepi laut. Oh, okey. So, abang ada apa-apa pesanan untuk peminat-peminat abang di luar sana? Ada peminat? Tak tahu nak kasi apa kan. Tapi terima kasih lah untuk peminat saya. Dengan masih untuk tadi yang jap-jap tu semua. Terima kasih ya. Okey bang, ada kata-kata terakhir untuk ibu apa ke apa? Pak, main ML tu tak mau pekit-pekit sangat pak. Okey bang, tu je bang. Okey bang, terima kasih abang. Terima kasih ya. Okay.